Yo, Ju, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabatku yang berbeda agama. Semoga sehat-sehat selalu dan sukses selalu. Tetap semangat berkarya. Yo, sahabat-sahabatku, bangun yuk. Yuk bangun. Yang masih tidur, yang santai-santai. Yo, bangun. Ngomong apaan sih? Yo, sleeping. Ya, bangunlah, don. Yuk, kita bangun dari tidur sahabat-sahabatku ya. Masa sudah bermain YouTube sudah 2 tahun atau 3 tahun. Masa subscribe baru 300 atau baru 400 dan jam tayangnya baru 50.000 jam tayang. Sedangkan syarat untuk mendapatkan Google AdSense atau monet itu, syarat untuk monet itu kan 1000 subscribe sama 4000 jam. Jauh banget ya. Jam tayangnya baru 50.000. Belum 4000. Masih jauh tuh ya. Harusnya 350.000 lagi harus nyari. Ayo kejar. Yuk bangun dari tidur, bangun dari mimpi. Kita buktikan kita bisa, kita mampu. Iya, berbagi ilmu, bersharing. Yuk, kita bangunlah dari tidur sahabat-sahabatku. Iya, buat sahabat-sahabatku yang sudah bermain konten YouTube, ada yang iseng, ada yang betul-betul serius, tapi ternyata untuk subscribe-nya ya sudah apa, baru sedikit ya. Lebih fokus lagi yang sudah 2 tahun atau 3 tahun atau 1 tahun setengah bermain YouTube, sering hadir di lab orang, sering hadir dan sering nonton video orang juga full. Lebih aktif lagi. Kenapa sih subscribe-nya kok nggak bertambah-tambah, masih segitu aja. Jam tayangnya masih segitu aja, masih sedikit, tidak berubah-berubah, tidak ada kemajuan. Yo, bangun. Jadi buat sahabat-sahabatku ya, kalau menurut saya kita harus bangun ya, bangkitlah dari tidur, bangkitlah dari liang kubur. Iya. Jadi dicoba kita evaluasi bersama atau evaluasi sendiri. Kenapa sih kok subscribe saya nggak bertambah-tambah, malah turun-turun? Subscribe orang malah turun. Yo, mungkin ya kita solusinya, kita ya saya berbagi sharing, berbagi ilmu ya buat sahabatku yang seperti itu. Coba ya tiap hari ya tetap ya kita mencari subscribe, tapi tidak usah terlalu banyak ya sahabat-sahabatku, 8 atau 10. Dan bila mana ada yang subscribe kita, jangan langsung kita kembalikan ya, nunggu jeda biar lebih aman, biar lost doll ya, nunggu besok apa 2 hari apa 3 hari kita kembalikan. Yang penting kita ingat sahabat-sahabatku, dan dicoba juga ya tonton videonya mereka, yang orang yang kita mau subscribe itu ya, jangan satu video ya, 3 atau 4 video. Jangan lupa juga komennya, jangan spam, baru kita like ya. Pertama kan kita tonton dulu ya berapa menit, baru kita komen, kita langsung like, baru subscribe ya. Udah selesai videonya full, baru kita subscribe. Coba ya, jangan nonton satu video ya, nonton 2 video, 3 video, 4 video lah lebih aman. Dan supaya ntar yang kita tonton video tersebut, mereka akan merekomendasikan video kita juga, dan mereka juga pasti akan menonton beberapa video-video kita. Dan ntar akan direkomendasikan juga sama YouTube juga sahabat-sahabatku. Dan untuk mengejar jam tayang, masa sih udah 2 tahun atau 1 tahun setengah bermain YouTube, jam tayangnya baru 50.000. Kenapa sih? Nah, coba kita bikin video juga, jangan terlalu yang durasi pendek. Kadang 1 menit janganlah kalau menurut saya. Kalau baik panjang lah di atas 3 menit, kalau 5 menit lebih bagus, 7 menit. Ya kalau yang sudah dimonet ya 5 15 menit bagus tuh rata-rata yang saya lihat.
banyak sahabat-sahabat kita ya, tenaga kerja wanita kita yang berada di luar negeri sana, Hong Kong, mereka udah subscribe 20.000, 18.000 subscribe. Saya lihat video-videonya itu durasinya itu sekitar 15 menit ya. Jarang, kayaknya jarang-jarang yang di bawah 7 ke bawah, jarang. Ya sekali doang, satu video paling 3 menit, satu video 4 menit. Rata-rata udah dia rata-rata 15 ya. Kadang 15 ke atas itu ya. Yuk, kita coba tuh, kita coba yuk seperti itu. Dan jangan lupa untuk yang ngejar jam tayang, sahabat-sahabatku, rubahlah, kita rubah yuk. Nah, jam tayang kita ya bikin apa? Lab ya, lab primer, lab silent, dan lab streaming itu bagus untuk menambah jam tayang. Dan bisa dengan kita tonton video kita sendiri dengan memakai akun yang lain, itulah lebih bagus. Karena itu lebih sempurna kalau menurut saya. Bisa sehari 5 jam ataupun 6 jam bisa ya, sesudah bekerja, pulang bekerja ya, sebelum tidur kita tonton tuh ya. Makanya kita gunanya bikin video yang durasi panjang itu seperti itu. Kita ada gunanya juga, jadi kita bisa tonton kan, misalkan video yang 30 menit kan lumayan. Kita tonton tuh 30 menit, terus kita putar lagi bisa kan. Akun kita bikin di HP kita, akun jangan satu, jangan dua, bikinlah 5 apa 6. Jadi kita bisa tonton video kita tersebut dengan akun yang lain-lain ya, sehari ya bisa tuh ya 5 jam 6 jam. Itu untuk membantu jam tayang kita, sahabat-sahabatku. Yo, dicoba. Yuk, drink teh. Aduh, enak, seger. Yuk lah. Masa tuh, aing, kumasih. Udah lama ya, tos lami, bermain YouTube teh, ya teh. Ari subscribe nate masih saeutik wae jam tayang nate jam tayang naon bahasa Sunda, jam tayang telah kode orang teh jam tayang nate masih saeutik teu nambah pusing aing cenah lah sok ya dilakukan ya, dilaksanakan ya, mudah-mudahan bermanfaat sahabat-sahabatku. Jadi saya ulang ya, untuk sahabat-sahabatku, bangunlah dari tidur, bangkit dari tidur. Masa sudah 2 tahun, apa udah 3 tahun kok subscribe-nya baru 300-400. Yuk kita rubah. Jadi kita subscribe channel orang yang mau kita subscribe. Maksudnya mencari subscribe ya, sehari tetap mencari ya 7 atau 10 biar aman. Dan tonton video mereka tersebut ya dengan durasi, ya lihat dah durasi kan ada yang panjang banget. Kita lihat pilih-pilih, ada yang 5 menit apa 4 menit ya, kita tonton secara full. Dan jangan satu video aja ya, kita pilih sampai 4 video baru kita komen, like, dan baru kita subscribe. Ya, coba ya, dicoba. Mudah-mudahan bakalan apa, menambah subscribe kita juga. Maksudnya subscribe-nya biar permanen. Dan untuk mengejar diet ya, coba dicoba. Kita live premier, live silent, live streaming. Dan tetap kita menghubungi juga, dan tetap kita bersilaturahmi juga ke sahabat-sahabat yang lama pemula. Yuk kita kunjungi. Jadi meluangkan waktu sehari atau dua, ya sehari dah. Kita kunjungi tuh seluruhnya dah, seluruh yang kita subscribe ya. Kalau saya kan udah banyak banget ya, ribuan, saya bingung juga ya. Paling saya berapa tuh, 10 orang atau 20 orang. Tapi alhamdulillah mereka mengunjungi balik juga. Coba ya, kita untuk menambah jam tayang dengan live streaming, live primer, live silent. Dan upload video, jangan terlalu pendek lah durasinya ya. Dan tonton video kita tersebut dengan akun yang lain di HP kita atau di komputer kita atau di laptop kita. Bikinlah beberapa akun, ditonton. Ya tiap hari kita tonton, lumayan 5 jam. Ya, 5 jam dikali 30, berapa sih? Sebulan kan lumayan, 5 kali 150 jam. Coba kalau misalkan 10 jam atau 7 jam tinggal dikalikan saja seperti itu. Semoga bermanfaat, tetap semangat ya, semangat berkarya, menghibur diri pribadi orang lain. Yuk, maju bersama, sukses bersama. Yuk, minum teh. Haha, drink teh.
ya. Jangan lupa bangkit, bangkit tadi dari tidur, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari malas, rasa malas. Yuk dicoba, 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 dipilih, dipilih, dipilih. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you for watching, thank you, thank you. Semoga bermanfaat ya. Salam sehat selalu, salam sukses selalu. Maju bersama, sukses bersama. Thank you, terima kasih.